Ku menangis, hatiku menangis, memikirkan nasibku kini yang tak punya kekasih lagi. Aduh, ini dia teman-teman, jeruk ginggit yang sudah lama tidak terurus. Semuanya tidak terurus yang ada di TEC karena banyak kegiatan-kegiatan sehingga cuma ditinggalkan gitu saja. Karena ini banyak durinya, aku udah males, rencana mau tak buang saja ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel TEC. Aduh, jeruk ginggit yang sudah lama tidak terupa ini sehingga tapi kita harus lanjutkan aja ini. Kalau dilihat dari bunga, buahnya bagian bawah sangat-sangat luar biasa. Ku menangis, hatiku menangis, memikirkan nasibku kini yang tak punya kekasih lagi.
liku-liku laki-laki yang tak laku itu loh. Sudah panas-panas, nekat ini. Waduh, udah ketanam dalam teman-teman. Ya Allah, bisa nggak ini ya? Sudah nggak ketemu jejaknya. Aduh, ini harus dipotong aja ini. Susah kalau nggak dipotong nanti. Tetap saya potong teman-teman. Ada yang ketanam di kayu ya. Akibat kurang begitu sering dikontrol jadinya ya seperti ini teman-teman. Walaupun sangat sederhana, tapi ini perlu dikawat lagi nih teman-teman. Kalau nggak dikawat ini ya ngeri nih. Sebentar teman-teman, ini akan saya potong ya. Jeruk inggit yang bergaya air terjun ini ya, untuk melengkapi, tapi ya asal dirawat sembari kita hati-hati ya, sebenarnya kita aman sih. Kadang-kadang ini pulang telaten aja kita, jadi sampai kena tangan. Wah, kopinya belum dihabiskan ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dengan sajian koleksi jeruk kinkit yang bergaya air terjun ya. Ini masih akan dipertahankan walaupun jelek, nggak apa-apa, tapi nanti akan coba dinaikkan seperti ini. Nanti kalau memang agak ada tampil beda ya syukur, kalau enggak ya biar ini aja kayak gini, nggak ada ganjel ya. Kalau ada ganjel barangkali bisa dilihat teman-teman. Nah, nggak apalah, yang penting kita masih selalu berkarya. Mudah-mudahan akan sembari kita amati, kita rawat, masih akan selalu berubah dan berubah.
Jadi inilah yang dapat saya sajikan dari channel TEC dengan sebuah koleksi yang masih sangat sederhana untuk jeruk inggit yang bergaya air kecun. Mudah-mudahan masih akan bertahan, akan bisa berkembang lebih bagus.